Maksudnya cintai orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Mungkin dalam rumah kita ada anak yang sedang menuntut ilmu. Cintailah mereka. Santunilah mereka. Mungkin cucu kita sedang menuntut ilmu. Mungkin siapa-siapa yang menuntut ilmu, kita santuni mereka sebab kita sedang berada di jalan yang sama. Orang alim takkan wujud sekiranya tak ada orang menuntut ilmu daripadanya. Betul kan? Dan tidak ada, tak boleh nak bergerak jauh orang alim dan juga orang yang menuntut ilmu sekiranya tidak ada orang yang mencintai mereka, orang yang menyantuni mereka, orang yang mendoakan mereka. Subhanallah. Jadi kuku ada orang nak bagi hadiah kunci kereta ke saya boleh. Contoh saja ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliya'illah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, kami mohon kepadamu, bantulah kami dalam mengingatimu, bantulah kami dalam mencintai dan merinduimu, ya Allah. Bantulah kami dalam bersyukur kepadamu, ya Allah. Dan bantulah kami dalam memperindah dan memperelokkan ibadah dan akhlak kami, ya Allah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah bi ghairi hisab bi ghairi azab. Allahumma ja'alna min ahlil jannati al-firdaus min bi ghairi hisab bi ghairi azab. Ya Allah, pilihlah kami di kalangan hamba-Mu yang memasuki syurga Firdaus-Mu, ya Allah, tanpa dihisab, tanpa diazab. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Sesungguhnya perintah untuk meminta syurga Firdaus itu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah bersabda, mintalah syurga dan mintalah syurga Firdaus daripada Allah. Memang kita tidak layak sekiranya nak melihat dengan amal soleh kita yang sedikit, itu pun belum tentu Allah terima sebab tapisannya adalah ikhlas. Kemudian bila dilihat maksiat kita begitu banyak, bahkan sentiasa dalam melakukan maksiat, taubat pula lemah, istighfar pun lemah. Tetapi dengan rahmat Allah, insya-Allah dengan doa yang berterusan meminta syurga Allah, lalu Allah belah kasihan kepada kita, insya-Allah Allah pilih semua yang berada di sini, nama-nama kita dicatat oleh para malaikat sebagai bakal ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Memang kita tak layak sedikit pun untuk berangan untuk masuk syurga Allah, tapi Allah lihat usaha kita tinggalkan rumah atau tanggungjawab untuk hadir ke taman syurga sebab kita yakin dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang bermaksud, barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan, tanda-tanda orang itu diberikan kebaikan, iaitu kebaikan yang paling utama, iaitu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, yufaqihu fiddin, Allah beri dia kefahaman. Allah akan berikan kepadanya kefahaman dalam agama, dalam hidup. Dia faham kenapa dia diciptakan. Sebab apa Allah ciptakan kita? Untuk beribadah. Itu disebut dalam Al-Quran. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan. Soalannya ayat tu nafi awal-awal lagi. Tak akan aku ciptakan kamu. Tak aku ciptakan manusia dan jin ini melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila kita lihat tujuan asal Allah ciptakan kita ni dah lari dah. Maksudnya kita lari daripada tujuan asal Allah ciptakan kita. Sebenarnya untuk jadi hamba Allah, tapi kita jadi hamba nafsu. Kita jadi hamba emosi. Kita jadi hamba marah. Kita jadi hamba manusia yang lain. Jadi kita perlu sentiasa kekal berada di jalan menuntut ilmu supaya kita kekal untuk refresh balik tujuan kita diciptakan Allah, iaitu menjadi hamba Allah. Hadis tadi tu seterusnya Nabi bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan menuju ke majlis ilmu, Allah akan permudahkan sahalallahu lahu jalan ke syurganya. Subhanallah. Jadi
Susah kita nak fikir ataupun kita nak bayangkan seronoknya jadi macam Syekh tadi, orang yang sangat beradab kan, orang yang sangat alim. Kita boleh tengok Syekh tadi, ilmu yang banyak, orang yang sangat merendah diri, tawaduk, walaupun dalam keadaan kedudukan beliau Allah beri kelebihan menjadi orang yang berilmu. Subhanallah, Masya Allah. Ada di kalangan kita kata seronoklah jadi macam ustaz, macam syekh, macam ustazah. Allah ciptakan kita. Okey. WDF8063 minta alihkan kereta di kantin sekolah. Ha. Sila makan sekali. Itu tambahan. Sekali lagi ya. WDF8063. Kut ada yang lupa ni nombor kereta kan? Okey. Di depan pula tu kan semua tahu kereta dia. Tak pun. Subhanallah, alhamdulillah. Tubik Nogori tu kan? Kat mana tadi? Okey, ramai orang berimpian untuk jadi seperti orang lain sebab dia melihat jalan orang tersebut lagi dekat dengan syurga. Untunglah orang tu banyak sedekah, untungnya dia. Untunglah dia sekian, untunglah dia. Sebenarnya apa yang Allah takdirkan untuk kita, apa yang Allah beri pada kita, nama yang kita miliki, tubuh badan yang kita miliki, status yang ada, apa yang kita ada, itulah yang terbaik daripada sisi Allah. Ada satu kalam tasawuf menyebutkan, erti maksud tasawuf ataupun pengertian kita nak faham tentang tasawuf ini, iaitu apabila seseorang itu meyakini apa yang ada di sisi Allah lebih daripada apa yang ada di sisinya. Memang kita tak yakin dengan kedudukan kita sekarang dengan apa yang kita ada untuk syurga Allah. Tapi kita yakin dengan apa yang ada di sisi Allah. Allah tetapkan inilah nama kita, inilah rupa kita, inilah tubuh badan kita, ilmu kita setakat inilah. Kita suri rumah aja, kadang sebut je. Padahal di sisi Allah tinggi seorang suri rumah. Bahkan Rasulullah bila sebut pasal Sayyidatina Khadijah, Rasulullah apabila ditanya, ya Rasulullah, sahabat bertanya, kamu umpama sangat mencintai Khadijah, selalu sebut pasal Khadijah, kamu seolah sangat sayang kepada Khadijah. Tahu tak apa yang Rasulullah jawab? Khadijah seorang wanita, seorang ibu yang terbaik dan pengurus rumah tangga yang terbaik. Maksudnya Rasulullah sandingkan ataupun kaitkan kelebihan Khadijah itu, dia pengurus rumah tangga yang terbaik. Masya Allah. Jadi kalau siapa si rumah ataupun bukan si rumah tapi namanya wanita ataupun muslimah, kalau orang tanya kerja apa, saya pengurus hal ehwal domestik. Oh, macam tu. Yalah, pengurus hal ehwal dalaman ni. Ha, kalau gagal mengurus rumah tangga, tak keluar anak-anak yang berjaya. Tak keluar suami yang berjaya. Oh, masih didikan isteri. Subhanallah. Bukan begitu, bukan saya gendahkan orang lelaki tuan-tuan Haji, bukan. Subhanallah. Dan hasil wanita yang baik mesti ada di belakangnya seorang suami yang soleh, suami yang teguh, suami yang berwibawa. Suami yang kuat sebagaimana dalam Al-Quran sebutkan. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi sebagaimana kata-kata Sayyidina Umar Abdul Aziz. Sayyidina Umar Abdul Aziz sebutkan begini. Jadilah kamu orang yang alim. Orang yang alim, orang yang memiliki ilmu dan menyampaikan ilmu macam Syekh tadi. Saya ni talibul ilm, saya bukan orang alim. Saya orang yang menuntut ilmu. Bila saya datang dengan bawa jiwa untuk menuntut ilmu, saya tak takut nak sampaikan ilmu. Maksudnya, atas dasar saya sendiri sedang belajar. Jadi kita tengok orang alim seronok. Tapi mampu tak jadi orang alim? Tak mampu. Nah, Sayyidina Umar Abdul Aziz sebut, sekiranya kamu tak mampu jadi orang alim, kita semua tak mampu, maka jadilah talibul ilm, iaitu penuntut ilmu. Sekarang kita berada di dalam peringkat menuntut ilmu. Dan sekiranya kamu tidak mampu menjadi penuntut ilmu, sibuk kerja, sibuk dengan anak cucu, sibuk dengan urusan tu, tak boleh menuntut ilmu, jadilah seseorang yang mencintai keduanya. Maksudnya cintai orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Mungkin dalam rumah kita ada anak yang sedang menuntut ilmu, cintailah mereka, santunilah mereka. Mungkin cucu kita sedang menuntut ilmu, mungkin siapa-siapa yang menuntut ilmu, kita santuni mereka sebab kita sedang berada di jalan yang sama. Orang alim takkan wujud sekiranya tak ada orang menuntut ilmu daripadanya. Betul kan? Dan tidak ada, tak boleh nak bergerak jauh orang alim dan juga orang yang menuntut ilmu sekiranya tidak ada orang yang mencintai mereka, orang yang menyantuni mereka, orang yang mendoakan mereka. Subhanallah. Ha, jadi kut-kut ada orang nak bagi hadiah kunci kereta ke saya, boleh. Contoh saja ya. Sebab
Orang dulu cara dia menyentuh ni, guru-guru mereka sangat hebat. Zaman mak-mak kita dulu. Contoh, walaupun guru Al-Quran sekalipun. Sebab apa guru Al-Quran ni sampai tak payah keluar untuk cari rezeki. Sampai ke rumah guru Al-Quran ini apa? Ayam, ikan, beras, sayur, semua keperluan. Tapi hari ni guru Al-Quran perlu buat kerja 2-3 kerja. Saya pernah buka center Al-Quran. Bila kita usaha untuk bayar sepenuhnya guru, guru ini juga ada anak untuk ditanggung dan sebagainya. Akhirnya ustazah, saya minta maaf. Jumlah yang diberikan tu tak mencukupi untuk saya tanggung nafkah, jadi saya kena berniaga. Tak pula ustaz-ustaz berniaga. Bila dah start berniaga, agak-agak boleh fokus tak pada ngajar ngaji? Tak boleh. Tak boleh. Keperluan hari ini. Tapi hari ini orang meletakkan nilai orang yang mengajarkan ilmu Allah rendah. Subhanallah. Sebab tak nampak nilainya di akhirat. Masya Allah. Jadi mungkin kita tak boleh jadi orang alim, tak boleh jadi juga talibul ilmi. Ini kita sekadar dengar ceramah sekali-sekali. Orang yang betul-betul di jalan menuntut ilmu, yang berada di pondok-pondok, yang berada di universiti, yang berada di madrasah-madrasah, di tafiz-tafiz, yang mewakafkan dirinya menuntut ilmu, maka kita penghulurkan sumbangan sebagai tanda kita mencintai orang yang alim berada di situ dan juga mencintai orang yang menuntut ilmu. Namun Sayyidina Umar Abdul Aziz sebut, jangan kamu jadi orang yang keempat, iaitu orang yang membenci mereka. Hari ini ramai pembenci orang alim, betul tak? Sebar fitnah, memburukkan orang alim, buat silap sikit habislah. Orang alim dicari-cari kesilapannya, dicari-cari kekurangannya, walaupun akhlaknya buruk sedikit pun, mesti tidak ada orang yang sempurna. Subhanallah. Jangan kamu jadi orang yang membenci kepada orang yang menuntut ilmu. Saya percaya ramai orang mengadu pada saya, ustazah, saya mula nak berubah, saya pergi kuliah, ada orang ejek saya. Saya mula nak berubah, saya nak tengok, tulis benda yang baik-baik, ada orang peli saya dekat Facebook. Memang siapa yang berhijrah menuju kepada Allah dan Rasulullah, ujian dan cabarannya, manusia akan membencinya, manusia yang ada penyakit hati di dalamnya. Maka sekiranya kita dapati dalam perjalanan kita menuju Allah dan Rasulullah, cabaran begitu banyak, kita sedang melalui jalan-jalan Rasulullah, para Nabi, iaitu diuji dengan kesabaran dan sebagainya. Tapi kalau kita ditaburi dengan pujian, ditaburi dengan dunia, maka ketika itu kita perlu bimbang, mungkin jalan yang kita tempuh bukan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Masjid Al-Falah, terima kasih kepada Al-Fadilah Ustazah, siapa tadi? Kak Wani? Kak Sarwa, ha, panggil Ustazah juga kan? Al-Fadilah Ustazah Kak Sarwa, dah lama dah cuba berhubung, terima kasih, dan saya tahu dia dia tegas orangnya, dalam kurungan garang. Penuh kasih sayang, subhanallah, seorang yang dah lama mengaturkan kuliah di Masjid Al-Falah. Subhanallah, indah sekali Dewan Masjid Al-Falah ni. Baru, Masya Allah, Dewan yang kedap suara dan sebagainya. Rumah Allah kita buat yang terbaik. Dan memang saya pernah solat di masjid ni. Pertama kali saya masuk, saya kata, ya Allah, indahnya masjid ni. Sangat indah dengan ukiran-ukiran dan juga warna emas yang digunakan. Kita rasa satu aura, nak sebut aura kan orang marah pula, satu soul, satu rasa yang berbeza. Masya Allah, mudah-mudahan orang yang mengimarahkan Masjid Allah, Allah akan binakan istana di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang menganjurkan majlis-majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, mereka lah orang-orang yang terpilih, dan kita yang sama-sama datang pun Allah pilih untuk ke syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya saya ucap terima kasih di atas jemputan ini. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Subhanallah. Saya pun sihat. Berdebar ni tengok ramai ni. Ha. Okey. Jadi insya-Allah pada pagi ini saya berhajat untuk bawakan kitab ini, Mutiara Tasawuf Ibnu Athaillah. Yang ditulis oleh Ustaz Rashidi, disusun oleh Ustaz Rashidi Jamil Ar-Rashid, Mutiara Tasawuf Ibnu Athaillah. Buku ni, kitab ni saya belajar semalam. Pagi semalam saya ikuti kuliah ustaz, dia terus habiskan. Jadi insya-Allah kalau ada rezeki akan datang, kita cuba buku ni, kecil saja, murah saja. Jadi mungkin kita beli satu, kita setengah hari kita ambil masa habiskan terus. Bila kita baca, air mata demi air mata akan menitis. Mahalnya, maksudnya susunan,
ulama sufi kita ini, Ibnu Athaillah, wali Allah ini, subhanallah, dalam menuturkan kalam-kalam yang sangat indah. Jadi insyaAllah sekadar yang mampu, sebab saya tahu masa saya sehingga pukul 12 saja. Sekarang pukul 11, jadi ada lebih kurang 1 jam lagi insyaAllah. Boleh tak ni teruskan ni? Boleh ya? Alhamdulillah. Saya ni kan jadi tak pandang kot sini, sebab saya segan dengan Tuan Haji, dengan para guru, ustaz, subhanallah. Jadi jangan pula kecil hati, oh perempuan saya tak pusing sini ha. Jadi memang saya segan kalau ada orang lelaki kat depan. Saya hormat mereka ni bapa, mereka ni seorang lelaki yang baik, subhanallah, lelaki yang soleh. Sebab terbukti ya, dalam ramai-ramai inilah jumlah lelaki yang ada. InsyaAllah ha. Rasa seriau tak Tuan Haji dikelilingi wanita yang begitu ramai? Ha. Keimanan mereka sedang teruji. Macam tu kan, InsyaAllah. Jadi alhamdulillah, kita tahu tiga ilmu yang wajib kita belajar, ada tiga. Wajib kita pelajari, tak belajar berdosa. Ilmu fardhu ain yang wajib kita belajar, tiga ilmu ni, tak belajar berdosa. Ada orang kata, Ustazah saya tak nak belajar, kalau belajar tahu nanti berdosa, sebab dah tahu. Orang yang begini dua kali dosa. Pertama dosa sebab dia tak belajar ilmu yang wajib. Yang kedua dosa bila dia melakukan kesalahan disebabkan kejahilan dia tak belajar. Maksudnya tak ada istilah terlepas, ya Allah dulu tak belajar, ya Allah dulu tak sompek, ha, cakap Nogori kan, dulu tak sempat, ya Allah. Tak ada alasan, sebab tiga ilmu ini memang ditekankan, dituliskan, ijma' ulama' mengatakan wajib belajar. Yang pertama ilmu akidah, subhanallah. Syekh kita ngajak ilmu akidah mendalam kan. Ilmu akidah yang pertama, ilmu tauhid, kena belajar. Yang kedua ilmu syariah, ilmu fiqh. Lepas tu yang ketiga ilmu tasawuf. Tiga ilmu ini wajib dipelajari fardu ain ke atas setiap mukallaf. Siapa mukallaf? Kita lah. Apa syarat mukallaf? Berakal, baligh. Lepas tu sudah mukallaf tak lagi ni? Ha. Islam, baligh, berakal, kemudian mampu, maksudnya sihat tubuh badan, mukallaf, berakal, itulah syarat mukallaf. Kita semua ni mukallaf, kita bukan koma, semua boleh berjalan. Kalau koma, hilang dah mukallaf dia, salah satunya sebab dah hilang akal dan dia tak mampu untuk melakukan ibadah. Baiklah, kalau saya suka bagi contoh yang mudah untuk kita faham, kita yakin tak solat itu wajib? Yakin, itu akidah. Sebab hari ni ramai orang menafikan solat itu wajib. Ya, saya jumpa ramai orang, dia kata, Ustazah, apa tujuan Ustazah solat? Untuk, antara jawapan kita bagi, untuk menjadi hamba Allah, sebagai ketaatan kepada Allah, untuk kita ingat Allah. Dia jawab, saya jadi hamba Allah setiap saat, saya taat kepada Allah setiap saat, saya ingat Allah setiap saat, saya tak perlukan solat tu pun, tak perlukan solat pun untuk ingat Allah, sebab saya ingat Allah sentiasa. Masya Allah. Ramai orang solat niat saja. Jadi alhamdulillah kita ada keyakinan, akidah kita, solat itu wajib. Sakit macam mana wajib solat? Itu akidah secara simple. Lepas tu pergi ilmu yang kedua, bagaimana untuk solat. Kita belajar bab fiqh solat, betul kan? Kemudian pergi ilmu ketiga, sebab belum tentu cukup 13 rukun solat, belum tentu solat kita diterima. Kalau ada penyakit hati, kalau tidak ikhlas, ada riak, ada ujub dan sebagainya. Elok dah tahajud malam tu, diam solat tahajud, lepas tu tidur. Bangun pagi esok, bang, malam tadi saya tahajud. Maksudnya tujuan tu kadang nak bagi semangat dekat suami, betul kan? Tapi ada terselit, bila kita tidak merahsiakan, ada diuji dengan kita rasa bagus. Awak tidur kroh kroh kroh, saya duduk jumpa Allah. Macam tu kan. Jadi kadang-kadang dengan suami pun kita perlu rahsiakan sekali-kali, biar betul-betul ibadah kita antara kita dengan Allah saja. Allahu Akbar. Sampai bila kita sedekah pun kadang-kadang terkeluar tu nak cakap dengan suami, betul kan? Itu Ustazah saja share, perlu minta izin tak dengan suami kau nak sedekah? Perlu tak minta izin? Bang, saya minta izin nak sedekah RM2 ni. Sekiranya suami dah bagi duit tu kepada kita, ataupun itu adalah milik kita, maka untuk bersedekah tak perlu minta, kecuali kita ambil duit suami. Suami pergi masjid, kan? Lepas tu ada orang bagi salam, nak minta sedekah. Sebab duit suami tak rasa sayang sangat, kita bagilah 100, ha, kan? Lepas tu suami pun baliklah, balik masjid, kan?
Bang, tadi ada orang datang minta sedekah, saya bagilah apa yang ada dalam beg tu. Ha, berapa bagi? 100. Subhanallah, suami ni daripada ikhlas balik masjid tu kan. Ya Allah, lepas daripada tu dia bawa beg duit tu ke masjid. Ha, dia gulung dalam kemplekat tu. Subhanallah. Ini ada perbincangan sebenarnya. Bila dalam bab sedekah, ambil harta suami, boleh bagi. Kalau keadaan tak boleh nak minta izin, orang tengah tunggu, suami nak tunggu balik kot, dia melepak dulu ke, boleh bagi dalam jumlah uruf kebiasaan. Biasa bagi RM5 lah. Ini mentang-mentang duit suami ambil, bagi 100. Suami terkejut tu kan, tenganga, kerana Allah bang. Oh, tiba-tiba kan. Jadi bagi uruf kebiasaan RM10, jumlah yang biasa diberi, yang mana kita tahu suami akan redha. Ah, tak apa. Tapi bagi 100 tu seminggu bergaduh tu kan. Ha, saya potong allowance bulan ni. Ha, nafkah. Subhanallah. Kat mana kita kan? Kenapa cerita sebut benda tu? Okey, jadi alhamdulillah. Ah, ha, tiga ilmu tadi tu. Ilmu akidah, lepas tu ilmu syariah, kemudian ketiga ilmu tasawuf. Jadi ramai orang takut bila sebut ilmu tasawuf. Saya ingat zaman-zaman sebelum ni, beberapa tahun sebelum ni, bila sebut ilmu tasawuf, kita rasa ilmu itu untuk ahli sufi. Orang ada makam-makam tertentu, kita orang awam tak belajar bab tasawuf. Tapi sebenarnya termasuk dalam ilmu yang wajib ke atas setiap mukallaf. Mudah nak faham, ilmu tasawuf adalah ilmu akhlak. Sebab itu keutamaan antara menjadi orang yang alim dengan orang yang berakhlak mulia, keutamanya lebih kepada menjadi akhlak mulia. Sebab ramai orang boleh jadi alim tapi tak ada adab. Sebab itu ulama pewaris Nabi, kalau tak ada adab, tak layak dia nak dikatakan sebagai pewaris Nabi. Dia banyak ilmu, dia ada PhD itu, sampai ada 4-5 PhD bab akidah contohnya. Saya ada PhD bab akidah, saya keluarkan buku banyak bab akidah. Tapi akhlaknya buruk, adabnya tidak ada. Sebab pewaris Nabi itu bukan hanya mewarisi ilmu, tetapi juga mewarisi akhlak Nabi, mewarisi perjuangan Nabi, mewarisi kezuhudan Nabi, mewarisi perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Jadi antara ilmu, menjadi orang alim, menjadi orang adab, orang yang beradab sudah tentu dia seorang yang alim. Tapi belum tentu orang alim itu menjadi orang yang beradab. Kadang kerana ilmu yang banyak, dia jadi ria, dia jadi sombong dan sebagainya. Subhanallah, na'uzubillah min zalik. Jadi, ada orang tanya pula, ustazah nak belajar sampai peringkat mana ni? Makcik belajar tasawuf ni sampai peringkat tak faham, ustazah. Tinggi sangat kan? Dulu faham, lama-lama makin tak faham, makin tak faham. Jadi, persoalan ni ada dibincangkan dalam kitab Hidayatul Salikin tentang berapa banyak kita orang awam ni nak belajar berapa banyak. Ustazah kata belajar fiqah tu kan wajib, acik pergi ikut belajar fiqh tu. Sampailah tajuk bab ni, bab kira-kira apa nama? Faraid. Oh, makcik tak faham tu. Dengar saja, makcik tak perlu faham sebab ada orang yang khusus akan belajar, orang yang ada bidang faraid. Bila sampai faraid, sampai ada kematian, pergilah ke mahkamah ataupun orang yang mahir. Maksudnya, kalau belajar fiqh sekalipun, bab akidah sekalipun, cukup sekadar kita selesai bab rukun iman. Rukun iman ada 6 kan? Nak belajar tinggi lagi, itu peringkat orang alim, orang yang menyampaikan ilmu, orang nak berijtihad dan sebagainya. Kita orang awam tak mampu nak belajar sebagaimana orang alim. Cukup keimanan kita ni kuat, teguh, tak ragu-ragu tentang 6 rukun iman tu. Subhanallah. Bab fiqh pun sama. Sekurang-kurangnya, selesai bab rukun Islam. Maksudnya syahadah, bab syahadah. Kedua, bab solat. Kita belajar. Kemudian bab puasa, kemudian bab zakat, kemudian bab haji. Maksudnya inilah keperluan untuk orang awam, selesai rukun iman, selesai rukun Islam. Tapi untuk orang mujtahid contohnya, untuk orang-orang yang berada di peringkat atas mufti, dia perlu lebih lagi. Dia perlu hafal hadis berapa banyak. Dia perlu hafiz Al-Quran sekian. Perlu mahir banyak lagi ilmu-ilmu yang lain. Jadi janganlah risau ustazah. Rasa kalau mati ni cukup belum syarat saya ni menuntut ilmu. Jadi cukup kita tengok keperluan untuk rukun iman, rukun Islam, insyaAllah. Jadi ilmu tasawuf ni juga untuk kita. Tapi peringkat tahap mana, dalam Hidayatul Salikin ada menyebutkan, cukuplah sekiranya belajar ilmu tiga ini bukan berapa banyak, tetapi ia membawa maksud selama hidup kita. Bukan isu berapa banyak ilmu tiga ni kita belajar, akidah, fiqh dan juga tasawuf, tetapi ia adalah satu ilmu sepanjang hayat. Ha, faham ya?
Maksudnya selagi mana kita mampu hadir majlis ilmu ataupun dengar melalui Facebook ke YouTube ke apa ke, maka kita perlu belajar-belajar. Sebab ada orang tua kata, ustazah, acik dah umur 80, kira cukuplah tu ya. Maksudnya bolehlah berhenti. Kalau kita mula berhenti menuntut ilmu ataupun belajar, kita umpama air yang bertakung, lama-lama berkeladak, betul kan? Tak boleh, kita kena sentiasa belajar sampai mati. Kita umpama air sungai yang mengalir, maka insya Allah selagi mana air itu mengalir, air itu bersih. Ada sekejap kotor, ada binatang yang mati, ada orang buang najis, tapi sebab air mengalir, maka hati kita sentiasa akan bersih. Proses belajar sampai mati, bukan sampai ada PhD saya tak payah belajar dalam akidah. Saya dah ada ilmu ni, saya dah belajar ramai guru, kira dah terlebih dah ilmu saya ni, saya boleh berhenti. Tidak. Ia adalah pengajian sepanjang hayat. Mudah-mudahan kita mati sebagai talibul ilmi. Ini adalah kematian-kematian yang husnul khatimah, mati sebagai penuntut ilmu. Subhanallah. Jadi insyaAllah sedikit kita belajar tentang mutiara tasawuf ini insyaAllah. Jadi sekarang ni kita nak mula dulu kepada apakah itu ilmu tasawuf. Bersungguh rakam adik ni. Tak apa adik, boleh adik. Subhanallah. Tasawuf dari segi bahasa, dari sudut bahasa, perkataan tasawuf tu, yang pertama, dia berasal daripada perkataan sawfun. Sawwawfa. Kalau siapa yang nak tulis ya. Bila kita tulis, dapat pahala tulis dan tangan kita akan jadi saksi di hari kiamat kelak. Kita pernah menuliskan ilmu-ilmu Allah, kita pernah menuliskan kalamullah dan sebagainya. Ha. Tapi ada orang katakan rakam ustazah boleh dengar. Itu dapat pahala dengar, pahala menganga. Ha, pun ada kan. Pahala duduk dalam kuliah. Sebab itu orang dulu, walaupun kita tengok Imam Syafi'i ke apa, mesti proses belajar adalah menulis, walaupun lepas ni tak tahu buku nota tu letak kat mana. Tak apa. Sebab apa? Seburuk-buruk tulisan adalah sebaik-baik ingatan. Buruk macam mana tulisan kita pun, salah ke kita tulis ejaan ke, tapi itulah sebaik-baik ingatan. Tolong jangan percaya kepada ingatan sendiri. Memang pelupa kan, rasa macam ingat ni. Kita sendiri cakap, kita sendiri pun lupa. Apatah lagi orang lain yang cakap. Okey, jadi yang pertama dalam kitab ini dituliskan asal perkataan pada sawfun, sawwawfa, yang bermaksud pakaian yang dibuat daripada bulu binatang dan menjadi pakaian kebanyakan ahli tasawuf. Maksudnya pakaian sawfun ni pakaian dibuat daripada bulu binatang, pakaian menunjukkan kezuhudan, pakaian menunjukkan kemuliaan yang masyhur di kalangan para ulama. Okey. Ini dari sudut bahasa ni, jangan fikir dalam sangat. Memang bahasa dia akan sebutkan istilah, maksudnya dari sudut bahasa perkataan tasawuf tu sendiri. Yang kedua, yang bermaksud saf ataupun barisan di dalam solat berjemaah. Definisi ini dinyatakan oleh ulama kerana melihat kepada sifat ahli tasawuf yang sentiasa berada di dalam saf hadapan ketika solat. Subhanallah. Minggu lepas saya ada satu ceramah yang tertutup, kemudian ada seorang hamba Allah ni, dia datang program suami isteri, kemudian dia kata, ustazah, saya setiap kali istighfar saya akan menangis. Lelaki ni, masa dia tanya soalan tu pun dia menangis. Ustazah, dulu saya tak rasa perkara ni, tapi sekarang bila saya istighfar astagfirullah, sebab tajuk saya masa tu ada membicarakan tentang istighfar, bila astagfirullah je saya mengalir air mata sampai saya tak boleh nak ni, astagfirullah astagfirullah. Kemudian dia kata, bila saya cuba masuk kursus azan, kisah benar ni, seorang lelaki, suami dia ada sebelah. Bila saya masuk kursus azan, saya nak azan tapi saya tak boleh nak azan sampai sekarang. Sebab apa? Setiap kali saya nak ucap kalimah azan, saya menangis sampai tak boleh keluar suara. Kemudian saya tak tahu macam mana saya nak selesaikan kursus azan tu. Macam itulah. Sekarang ni bila saya dengar je azan, ustazah, saya dah nangis dah. Nangis teresak-esak. Dan alhamdulillah dia kata, dia share, saya tanya macam mana encik boleh sampai dalam situasi begini. Maksud hati yang sangat ujilat qulubu, maksudnya hati tu sangat bergetar mendengar kalam Allah, mendengar zikir bila sebut astagfirullah.
Kita sekali-sekala je dapat astaghfirullah dan keadaan menangis ni sekali-sekala sangat. Itu pun kalau ada ada ujian yang sedang kita berduka cita. Rupanya istighfar itu bukan sebab mohon sedih tu bukan sebab takutnya dosa, tapi sedih itu sebab sedang diuji. Astaghfirullah ya Allah suamiku ya Allah. Masalah dengan suami, masalah kehilangan duit dan sebagainya. Jadi hamba Allah ni saya tanya, macam mana encik boleh melalui jalan, apakah jalan yang encik lalui sampai dapat tahap ni? Dia kata, ustazah, saya bermula dengan antaranya adalah saya berusaha untuk dapat soft pertama setiap kali solat. 5 waktu dia jaga untuk dapat soft pertama di masjid. Ini golongan yang mana Nabi sebut 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Di hari tidak ada naungan Allah, 7 saja di padang mahsyar kelak, orang lain tak ada pakaian, mereka berpakaian syurga. Yang lain dahaga, mereka diberi minuman syurga. Mereka tidak merasai azab di padang mahsyar. Bahkan mereka ini antara golongan yang masuk syurga tanpa dihisab. Antaranya adalah lelaki pemuda. Petua pun jadilah. Kan takut Tu Haji kata tak termasuk ni, saya dah tua ni kan. Maksudnya lelaki yang terikat hatinya dengan masjid, dengan rumah Allah. Kalau kita tengok USJ ni kan, agak-agak berapa jumlah Muslim lelaki? 1,000, 10,000. Rasa 10,000. Yang ada soft waktu subuh tadi, agak-agak berapa orang? Oh, maksudnya soft waktu subuh, lelaki dalam 200 orang? Lebih kurang. Subhanallah, ramailah tu. Masya Allah, ramai tu. Subhanallah. Nak tahu kawasan tersebut hidup atau tidak, lihatlah soft solat. Lihatlah jemaah di kawasan tersebut. Kalau tak imarah, hati manusia sekitar itu mati. Tapi kalau kita tengok imarahnya masjid atau surau di situ, itu menunjukkan hati manusia di sekitar itu masih hidup. Itulah penilaian yang mampu kita nilai dari sudut zahirnya. Tapi kalau nak kira 20,000 lelaki Muslim dia ada sini, tapi 200 orang sangat sedikit. Dan mereka lah orang yang sangat bertuah. Mereka termasuk seolahnya ada dah tiket. Bukan jamin ya, tiket untuk berada di bawah naungan Allah di padang mahsyar kelak. Sebab itu orang yang begini hatinya sangat lembut, sangat lunak. Bila zikir, bila dengar azan, Masya Allah, mereka sangatlah hatinya mudah bergetar, lalu menangis, lalu mengalirkan air mata. Sebab air mata ini bukan air mata lemah, inilah air mata kekuatan. Kerana menangis itu adalah sifat, sifat para Nabi, akhlak para Nabi. Sebab itu kita kena berusaha nak menangis. Kerana apa? Di sana ada hadis Nabi, 2 mata yang menangis kerana Allah, la tamassahu narun abada, tidak akan disentuh oleh api neraka Allah selama-lamanya. Masya Allah. Jadi yang kedua tadi, tasawuf ini adalah golongan manusia yang mampu menempati dirinya di saf yang pertama. Jadi mungkin dia datang 10 minit awal, 30 minit awal dan sebagainya. Ada seorang hamba Allah ni, banyak cerita saya ni, tak apa ya. Ha. Ada kuliah lain lagi, yang banyak kuliah kan. Ada seorang hamba Allah ni perempuan, dia datang, dia nangis, lepas tu dia masa salam tu dia cerita sikit. Lepas tu dia bisik, ustazah, saya ustazah, kami diuji dengan pertama, bisnes kami jatuh merudum, kami rugi juta-juta. Maksudnya orang bisnes juta-juta ni kan. Kami diuji berjuta dan kami hampir bercerai. Bila masalah datang, lepas tu nak berpisah suami isteri. Sehinggalah satu ketika, subhanallah, asbab, maksudnya Allah nak bagi dia hidayah. Dalam keadaan dulu bisnes juta-juta dan sebagainya, masa bahagia dulu, tetapi jauh dengan Allah. Tiba-tiba Allah jatuhkan, lalu ketika itulah mencari. Lalu kami mencari majlis-majlis ilmu, dan antaranya saya dengar ceramah ustazah, dengar ceramah ustaz tu sekian-sekian. Dan subhanallah sekarang Allah beri kembalikan semula bisnes kami, kembali juta-juta balik. Tapi dalam keadaan ustazah, suami saya setengah jam awal sebelum masuk waktu dah pergi ke masjid. Sama juga dengan anak-anak kami. Subhanallah. Ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, ha, macam lagu kan, ibu-ibu, bapa-bapa. Okey. Kita minta dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan apa? Alladzina an'amta alaihim. Betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.
Kita minta, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tetap kita jalan yang lurus, siratul mustaqim. Semoga di titian sirat besok pun kita tetap teguh sampai masuk syurga Allah, tak tergelincir masuk neraka. Jadi permintaan kita ni 17 kali sekurang-kurangnya kita baca dalam solat fardu. Jadi kita dah minta dengan Allah, maka terserah kepada Allah bagaimana Allah nak menentukan jalan tu. Sama ada jalan yang kita minta dengan Allah ini kita perlu tempuh dengan ujian melalui suami. Ujian melalui perniagaan yang rugi. Ujian orang fitnah kepada kita lalu kita sabar. Ujian orang memburukkan kita. Ujian orang maki hamun kita. Apa-apa ujian, kemiskinan, kesusahan. Orang pandang kita hina dan sebagainya. Ujian sakit. Macam-macam penyakit. Jadi sebab apa ujian-ujian itu adalah jawapan kepada permintaan dalam Al-Fatihah kita. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sebab kalau diberi nikmat, kita dah bengkok, tak lalui jalan yang lurus. Bila kita diberi pujian, kita dah tak tempuh dah jalan yang lurus. Jadi permintaan itu Allah makbulkan sebab kita minta secara konsisten 17 kali sehari. Dan apa yang kita sedang lalui ini, percayalah, ini adalah permintaan kita dengan Allah. Jangan nak salah-salahkan siapa. Salahkan suami, salahkan anak, salahkan ustazah. Saya ni kalau dapat suami soleh, baik saya ni. Saya jadi macam ni sebab suami saya, ustazah. Kita diberi akal, kita beri hati. Jangan kaitkan keburukan kita disebabkan orang lain. Ustazah, saya kalau tak sebab diorang ni buat saya fitnah macam ni, saya tak ada menjawab macam tu dekat FB, ustazah. Saya jawab macam tu sebab diorang maki, saya maki balik. Subhanallah. Orang yang sedang memaki hamun kita, contoh, orang yang sedang menghina kita, ingatlah satu nama Allah, Allah yang muzil, Allah yang maha menghinakan. Jadi ketika itu kita kena menghisap diri, kita sedang dihina oleh manusia, hakikatnya Allah sedang menegur kita. Sebab manusia itu perantaran Allah saja, maka pilihlah untuk sabar, janganlah membalas penghinaan tersebut. InsyaAllah Allah yang mu'iz, Allah yang maha memuliakan, akan muliakan kita kembali. Bukan manusia yang memuliakan kita. Subhanallah. Lalu mintalah dengan Allah yang Afu, ya Ghafar, ya Tawab, Allah yang maha pemaaf, yang maha pengampun, yang maha menerima taubat. Ya Allah, berikanlah ke dalam hatiku sifat pemaaf, ya Allah, maka aku maafkan mereka itu, ya Allah. Selalulah berdialog dengan Allah dengan asma'ullah. Kadang-kadang kita rasa hati kita sempit, ingatlah nama Allah yang Khafid, Allah yang maha menyempitkan, maka Allah yang Wasit, Allah yang maha melapangkan kembali. Allah yang wasi, Allah yang maha luas akan luaskan balik hati kita. Kalau kita buntu, ya Allah, kenapa ni ya Allah, tak boleh nak fikir ni ya Allah, mintalah dengan Allah yang fatah, Allah yang maha membuka, ya Allah, bukakanlah jalan-jalan, ya Allah, aku buntu, ya Allah. Kalau ketika kita ni menagih-nagih cinta manusia, bang, sayanglah saya, bang, bang, hargailah saya, bang, saya beranak, anak-anak tu. Saya susah payah mengandung, melahirkan, saya susah payah, awak ni hargailah saya. Minta dengan manusia, semakin kuat minta dengan Allah. Maka ketika itu kita fikir, kita ingatlah nama Allah ya syakur, Allah yang maha menghargai. Ya Allah, berilah rasa menghargai dalam hati suamiku, ya Allah. Ketika kita menagih kasih sayang daripada anak-anak kita, yang mula lebih sayang menantu kita. Kan daripada nikah dia lebih ni, kita pun rasa anak kita tak sayang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, yang maha pengasih, yang maha pemurah, ya Allah, berikanlah kasih sayang aku kepada anakku ikhlas keranamu. Sebab kita bimbang, kita menagih kasih sayang anak, sebab kita sayang anak kita tu bukan kerana Allah. Sebab kita nak balasan daripada anak kita, balas balik kasih yang kita bagi dengan kita nak perhatian daripada anak. Takut kita jadi ibu yang rugi, bapa yang rugi sebab menagih daripada seorang anak, biarlah kita menagih kasih sayang Allah. Ya Allah, biarlah dia anakku ini yang tak ajak pergi ke Turki, ha. Tak ajak pergi ke Australia. Dia pergi dengan anak-anak, cucu. Kecil hati lah, ya Allah. Kita sebagai ibu kadang kecil hati, kan? Anak tak ajak kita pergi honeymoon. Kita kan sakit lutut. Ya Allah, kena sedar diri lah, kan? Sakit lutut. Dia orang nak berjalan, orang muda buat anak-anak, kan payah. Kita pula duk sebut-sebut, dia orang pula pergi dalam keadaan kita tak reda, kan? Dia orang susah hati. Betul, kan? Allah sedang uji kita juga. Sebab tubuh badan ni kan antaranya pernah ditanya. Pernah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat maut. Adakah kamu tak beri signal sebelum ambil nyawa? Malaikat maut kata, aku akan beri ya Rasulullah. Beri tanda-tandanya. Antaranya adalah sudah pun sakit-sakit pada tubuh badan. Masalah kita ni dah ada tanda cukup dah tu. Dah tak lama dah nak meninggal ni, kan. Tapi masih lagi tak rasa kematian itu dekat. Masih lagi sibukkan, nak penatkan badan tu berjalan sana sini. Bukan saya kata tak boleh berjalan, ya.
Ha, baru ada orang nak buat gerombongan tu kan. Ha, sudah tarik ni. Subhanallah, berjalanlah di atas muka bumi Allah dengan cara yang benar mengikut sunnah Nabi. Usahlah sebanyaknya bila pergi berjalan ke mana-mana untuk sebanyaknya singgah beriktikaf di rumah Allah. Sebab ramai bila berjalan dia pilih di tempat-tempat yang mudah untuk solat sedangkan ada masjid dan sebagainya. Okey, jadi itu cerita pasal okey. Saya dah cerita pasal jutawan tu, dah habislah cerita tu. Pasal tasawuf tadi. Okey, yang seterusnya as-safa yang bermaksud yang ketiga. Maksudnya maksud tasawuf tadi yang bermaksud kesucian hati dan bersih daripada sifat-sifat mazmumah. Pendapat ini dipelopori oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bertepatan dengan definisi yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maksudnya memiliki hati yang suci dan bersih daripada sifat-sifat mazmumah. Okey. Dalam kitab ini juga ada menceritakan ada perbualan wali Allah dengan sahabatnya. Wallahualam, wali Allah dengan wali Allah ataupun dengan sahabatnya. Sebab saya takut tak sempat nak baca sampai hujung, jadi saya terlintas, saya terus sebut. Satu ketika wali Allah ini diuji dengan sakit. Lalu dia mengeluh. Aduh, aduh. Kita kalau sakit, bunyi macam mana? Allahu Akbar. Ini tinggi lagi daripada wali Allah ni. Wali Allah tadi mengeluh. Aduh, aduh. Ha, tapi jemaah di Al-Falah ni, ya Allah. Masya Allah, ni tak tahu makam mana ni. Ha, Allahu Akbar. Lalu sahabat ni pun tegur. Saya minta izin minum air sikit ya. Jadi wali Allah ni pun sahabat dia pun tegur. Dia kata, wahai, saya tak ingat nama dia. Nanti kalau jumpa kita baca. Wahai hamba Allah ataupun wali Allah, wahai syekh contohnya kan. Tidak akan berada di tahap kecintaan kepada Allah selagi mana kamu mengeluh akan ujian Allah. Maksudnya ditegur wali Allah ni. Sebab kamu mengaduh. Aduh, aduh. Jadi kalau kamu mengaduhkan ujian Allah sakit ni, tak sampai tahap kamu ni mencintai Allah. Tahu tak apa jawapan wali Allah ni? Saya bila baca jawapan tu, ya Allah, meremang bulu rama. Jawapan wali Allah ini dia kata, tidak sampai kecintaan yang benar-benar kepada Allah selagi mana kamu tidak menikmati ujian Allah. Oh, macam faham tu. Rupanya yang dia mengadu-adu tu bukan mengadu sakit, mengadu nikmat. Macam kita minum air Milo ais kan? Tak sedap sangat, air fresh orange. Tapi dapat air ni pun alhamdulillah. Kan? Fresh orange. Kita minum sedap, fresh orange pula segar. Minum, ah sedapnya. Soalannya aduh tu bukan aduh mengaduh macam kita, tapi aduh nikmat. Maksudnya dia sedang sakit, aduh, wah sedapnya sakit ni. Faham tak? Dia sedang menikmati sakit itu benar-benar cinta, jatuh cinta kepada Allah apabila mula menikmati ujian Allah. Contoh bergaduh dengan suami. Wah sedapnya. Ha, contohlah. Bila lama tak bergaduh dengan suami, bang, kenapa dah lama tak cari pasal? Ha. Contoh soalannya gitu. Bila sakit lutut, Allah sedapnya. Boleh tak sampai tahap tu, jauh kan? Ya Allah, sedap pula sakit buah pinggang. Oi, takut nak bagi contoh pun takut, betul kan? Jauh sangat kita, jauh sangat. Tapi nak sebutnya sampai tahap mereka ini menikmati ujian Allah. Kita ni dalam tahap sabar. Sebab dalam sebut Allah tu pun belum tentu sabar. Allah, Allah, suami kata nak air. Allah. Orang tak nampak ke saya sakit ni? Rupanya Allah tadi bukan zikrullah. Tapi sebab nak ganti daripada mengeluh sebut Allah, Allah. Ha. Tapi kalau dia kuat walaupun dia sedang sakit pening kepala, suami balik, bang nak air. Ha, boleh juga. Subhanallah, itu menunjukkan dia antara apa ni mutiara tasawuf. Seseorang itu apabila diuji oleh Allah, keadaannya tak berubah. Sama je. Sakit ke, sedih ke, sama je. Muka dia, senyum dia, oh payah nak buat ni. Masya Allah. Kita ni kalau dalam keadaan solehah kan, masa tenang memang nampak muka tu solehah sangat. Alhamdulillah, subhanallah. Ha, tenang semua kan. Tapi bila hati kita gundah lalana, alhamdulillah. Lain macam tu kan. Ha, subhanallah, Allahu Akbar. Bila sebut Syekh Qadir Al-Jailani, saya teringat satu kisah dia yang masyhur.
Satu ketika ada seorang wanita berfudah datang jumpa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini ulama tasawuf yang tersohor kan. Kemudian bila duduk depan Syekh Qadir Al-Jailani, lepas tu wanita ni pun kata, "Wahai Syekh, aku ingin bertanya satu soalan. Aku ingin bertanya kepadamu wahai Syekh. Sekiranya Allah izinkan, agama ini mengizinkan untuk aku buka penutup di wajahku ini, maka aku akan buka di hadapanmu wahai Syekh, dan niscaya engkau akan melihat betapa indahnya ciptaan Allah terhadapku." Maksudnya dia wanita yang sangat cantik. Dia kata, "Kalaulah boleh diizinkan buka, aku ingin memperlihatkan keindahan wajahku." Namun begitu wahai Syekh, dia bukan kata dia nak buka wajah dia ni. Namun begitu wahai Syekh, suamiku tetap ingin bernikah lagi. Ha, macam itulah soalannya. Walaupun dia ni cantik macam mana, cuba jadi isteri yang baik macam mana, tapi suami masih lagi berkeinan untuk nikah lain. Bila Syekh dengar kata-kata wanita ni, Syekh pensan. Kita yang tak faham ni kan, pensan. Syekh pun kalah. Subhanallah. Lepas dikejutkan, anak murid tanya, "Wahai Syekh, kenapa sampai kamu pensan?" Tahu tak apa jawapan Syekh? Syekh kata, "Sekiranya wanita ini tidak boleh diduakan oleh suaminya, sedangkan suami ini bukan miliknya, betul kan? Apatah lagi Allah tidak sekali-kali boleh menerima apabila kita menduakan Allah." Subhanallah. Dalam kita berdoa, dalam kita meminta, dalam hidup kita kadang-kadang kita membesarkan manusia, betul kan? Besarkan suami, besarkan anak, besarkan diri kita sendiri. Bahkan ada kalam tasawuf yang lain menyebutkan, apabila kita ada rasa syak dalam doa, kan kita dah doa 5 tahun, Allah belum makbul, timbul rasa, "Ya Allah, kenapa tak makbul?" Terlintas tu, itu dah dikira melakukan syirik kepada Allah. Na'udzubillah, tapi syirik khafi yang tersembunyi. Tapi kalau lama-lama kita sentiasa rasa ragu-ragu. Sebab itu doa Allah janji, "Wa iza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi." Subhanallah, sadaqallah azim. Allah sebut, apabila hamba-Ku bertanya tentangku, katakanlah aku sangat dekat, aku pasti memakbulkan permintaan hamba-Ku apabila dia meminta. Itu janji Allah. Tapi bila kita minta 5 tahun Allah belum makbul, 10 tahun Allah makbul, belum makbul, kita kan ada rasa ragu-ragu. Sebab itu berhati-hati. Bila timbul ragu-ragu ini, kita bimbang, ada rasa tidak yakin dengan Allah. Tak yakin dengan Allah, tak yakin dengan janji Allah tadi, pasti makbul. Sebab itu ada kalam sufi menyebutkan, selama mana hamba itu yakin dengan doanya kepada Allah, selama itulah doanya sedang dimakbulkan Allah. Faham ya maksudnya? Selagi mana kita tak hilang ragu, walaupun 5 tahun belum makbul, tapi sedikit pun tak ragu masa minta, "Ya Allah, jadikanlah suamiku suami yang soleh." Tapi saat dah 5 tahun suami dia belum solat lagi, "Ya Allah, jadikanlah dia orang yang terikat dengan rumahmu, ya Allah, solat di masjid, ya Allah. Jadikanlah dia orang yang terikat, suka pergi masjid." Dah doa 5 tahun, belum lagi suka dia pergi masjid, tapi tak ragu sedikit pun. Sebab ramai mana orang bila dah lama kecewa, "Saya dah berhenti dah ustazah doa untuk dia." Tak berubah juga kalau doa pun. Yakinnya kita. Sedangkan mungkin Allah beri, sebab doa itu adalah satu ibadah kan. Antara sebesar-besar ibadah dalam agama kita adalah doa. 5 tahun Allah tangguh doa, 5 tahun dapat pahala berdoa. Kalau hari ni doa terus dapat, tak banyak pahala doa yang kita kumpul. Itu hikmah besar bila doa kita ditangguhkan, ialah doa kita itu diberi pahala selama mana kita berdoa. Subhanallah. Okay, dek. Ni keluar kot mana ni, dek? Ada Facebook ke ni? Okay. Subhanallah, comelnya. Okay. Antara adab berdoa dalam kitab ini disebutkan, doa yang paling utama kita minta dengan Allah, doa yang paling utama minta dengan Allah, adalah, "Ya Allah, berikanlah aku kemampuan untuk taat kepadamu dan tinggalkan laranganmu." Itu doa yang paling utama, minta dengan Allah supaya kita mampu untuk taat perintah Allah dan tinggal larangan Allah. Supaya kita kekal hidup sampai mati dalam keadaan taat kepada Allah dan tinggalkan larangan Allah, insya-Allah kita pulang dalam keadaan diredai oleh Allah. Sebab perjuangan kita hari-hari dalam bab inilah, untuk taat perintah Allah, untuk tinggal larangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baiklah, itu tasawuf dari sudut bahasa. Sekarang tasawuf dari sudut istilah. Ini belum masuk bab tasawuf lagi kan? Okey. Yang pertama, tasawuf adalah pergantungan harapan semata-mata kepada Allah dan tidak kepada makhluk. Hanya bergantung sepenuhnya semata-mata kepada Allah, tidak kepada makhluk. Sebab itu kadang-kadang Allah tutup semua jalan pertolongan. Kita minta dengan kawan kita, minta tolong, tak ada seorang pun nak tolong. Minta cerita dengan suami pun tak nak tolong.
Dengan adik-beradik pun tak nak tolong. Rupanya Allah tutup semua pintu-pintu tu sebab Allah nak bagi kita faham, Allah sedang membuka pintu di atas pintu langit seluasnya untuk kita. Tapi selama mana bila kita minta tolong je ada orang tolong, akhirnya kita tak kuat minta dengan Allah. Secara ringkas saya nak cerita antara falsafah ataupun hikmah besar Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, diuji ketika peristiwa fitnah. Kan hadisul ifki, kisah difitnah Sayyidatina Aisyah, difitnah dengan sahabat Nabi yang bernama Sufyan kan? Bukan Sufyan, Safwan. Difitnah bersekedudukan, buat maksiat, seolahnya berzina dan sebagainya. Kita ni wanita biasa je, tapi tak pernah diuji dengan fitnah yang berat macam ni. Betul kan? Kita tahu dalam satu peperangan pendek cerita, difitnah. Faham kan? Lepas tu, Sayyidatina Aisyah tak tahu ni, peristiwa fitnah ni, kemudian jatuh sakit. Lepas dia pelik, kenapa Rasulullah tak dah lama tak datang kepada dia? Tak balik rumah, tak menyentuhnya dan sebagainya. Sampailah dia tahu, rupanya Rasulullah dalam keadaan minta petunjuk daripada Allah tentang peristiwa ni. Dan diceritakan ketika berlaku peristiwa fitnah ini, wahyu ditahan sangat lama. Ada kata selama 40 hari, ada kata lebih daripada tu. Maksudnya Rasulullah minta petunjuk daripada Allah tentang perkara yang berlaku sebab Rasulullah pun tak tahu keadaan yang sebenar berlaku. Peristiwa ini juga kita boleh fahami bahawasanya Rasulullah ini adalah manusia biasa seperti kita, tidak tahu perkara ghaib. Sebab itu Rasulullah menunggu wahyu daripada Allah. Sampailah satu ketika Rasulullah pergi jumpa Sayyidatina Aisyah. Rasulullah pun bersabda, "Wahai Aisyah, sekiranya kamu benar, yakinlah Allah akan menyucikanmu, wahai Aisyah. Dan sekiranya kamu melakukan perbuatan tersebut, maka wahai Aisyah, bertaubatlah, kembalilah kepada Allah." Kita kalau dengar suami kita cakap macam tu, macam mana? Kalau kamu benar, insyaAllah. Tapi kalau kamu buat, taubatlah. Sampai hati awak cakap macam tu. Awak tak percaya pada saya? Sebab kita harap dia lah orang yang paling mempercayai kita. Kalau boleh kita nak dengar, abang percaya dekat awak. Awak jangan risau, abang akan bersama dengan awak. Kita nak dengar ayat jaminan tu. Tapi Nabi Muhammad subhanallah, orang yang amanah, orang yang tabligh, orang yang fatanah, orang yang sangat jujur, mengakui bahawa dia adalah manusia biasa, tanpa pertolongan Allah dia tidak boleh menentukan sesuatu, tanpa wahyu, tanpa ilham daripada Allah, Allahu Akbar. Aisyah bila dengar tu, lalu Aisyah kata, kering air mataku. Sebelum tu duduk menangis, kering air mata. Sebab sangat sakit ayat Rasulullah tu. Sangat sakit. Sebab mengharapkan seorang suami seolahnya membela, tapi kita itu Sayyidatina Aisyah diajar, dididik, diterbiak oleh Allah. Walaupun kamu memiliki seorang suami terbaik, kekasih Allah, kamu tidak boleh berlindung daripada seorang suami. Betul-betul Allah mendidik Sayyidatina Aisyah supaya bulat tawakal minta tolong dengan Allah. Cuba contohlah kalau kita ada kabel yang besar untuk dapat kerja anak kan. Kabel tu pula adik sendiri. Ha ni. Kita rasa yakin dapat kerja tu contohlah. Bukan kata tak boleh, tapi keyakinan kita tu lebih kepada adik kita. Sebab dia bos syarikat tu, mesti dapatlah. Ha. Sebab itu kadang-kadang bila wujud ramai manusia dan kita berada di kedudukan ramai boleh tolong kita, kita bimbang ketika itu kurang pergantungan kita kepada Allah. Sebab itu bila turunnya wahyu membersihkan Aisyah, lalu Rasulullah pergi jumpa Aisyah, "Wahai Aisyah, telah sampai ke, telah turunnya wahyu menyucikanmu sekian-sekian." Lalu ibunda Aisyah pun berkata, "Wahai Aisyah, berterima kasihlah kepada suamimu." Lalu apa jawapan Aisyah? "Tidak sekali tidak, segala puji hanya bagi Allah." Jawapan Aisyah ini bukan menunjukkan Aisyah ini sombong dengan Rasulullah, tidak. Ketika itu Aisyah betul-betul sedar bahawasanya segala puji hanya bagi Allah. Dia tidak boleh membesarkan suaminya walaupun suaminya adalah kekasih Allah, manusia yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah. Kita ni biasa-biasa je, suami kita biasa, diri kita biasa. Faham ya? Maksudnya antara hikmah yang kita boleh ambil daripada kisah tersebut, maka kita kena faham antara maksud tasawuf dari sudut istilah ialah kita menggantung harapan kita semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, daripada Sahr Abdullah Al-Thuwari, At-Tustari berkata, "Sufi itu ialah seseorang yang bersih daripada maksiat dan sentiasa berpegang teguh dengan Allah, bukannya dengan manusia. Yang demikian itu di sisi ahli tasawuf tiada beza antara emas dan juga lumpur." Subhanallah. Kita tengok emas dengan lumpur, ada beza tak? Ui, besar sangat tu. Kalau emas jatuh dalam tahi lembu,
kita ambil tak? Gelang jatuh dalam tahi, ambil tak? Ui, sanggup. Walaupun fresh, tengah panas lagi. Ha, contoh, nak bagi contoh. Kebetulan tak ada pula, apa nama? Kayu semua tak ada. Sanggup tak ambil dengan tangan? Eh, ya ke puan kan? Kalau saya tak fikir dah. Tebal pula tu gelang. RM20,000 harga gelang tu. Ambil kan? Ui, kalau tak sebab gelang tak ada nak sentuh najis. Tapi nak cakap betapa besarnya kita menilai gelang emas tu, walaupun dalam tempat yang kotor sekalipun kita sanggup ambil. Ha. Tapi di sisi orang ahli tasawuf ni, ahli sufi ni, dia melihat lumpur dengan emas sama. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi jauh sangat kita lah kan, antara nasi lemak dengan nasi Bukhari pun dah jauh beza. Betul kan? Bila masjid tu kata, okay, kita ada kuliah Al-Fadhi Ustaz sekian, tapi Ustaz ni tak glamour sangat, contohlah. Tapi kita akan dijamu dengan nasi Bukhari. Semangat nak datang tu. Ataupun nasi Arab ke apa, sebab nak makan nasi tu. Ha. Jadi, kadang-kadang kita perhatikan betapa besarnya tarikan dunia pada diri kita, tapi orang ahli sufi ni sampai peringkat dia tengok dunia ni biasa je. Tak rasa apa-apa. Dan dia bila dia hilang pun dia tak rasa apa-apa. Subhanallah. Okey, kita tengok yang seterusnya. Anuri berkata, tasawuf bukanlah tulisan ataupun ilmu. Yang ni penting untuk kita faham. Tetapi ia adalah akhlak. Jika tasawuf itu adalah tulisan, maka ia boleh diperolehi dengan latihan. Dan jika ia adalah ilmu, maka ia boleh diperolehi dengan belajar. Sebenarnya tasawuf itu ialah akhlak dengan akhlak yang terpuji. Seseorang tidak sekali-kali akan dapat akhlak dengan akhlak ilahi hanya melalui ilmu dan tulisan. Faham ya? Subhanallah, maksudnya kita boleh menempuh menjadi ahli sufi. Orang yang suci daripada dunia, daripada fitnah dunia, iaitu dengan berusaha memiliki akhlak yang mulia. Para muslimah, para muslimin sekalian, antara hadis Nabi tentang akhlak yang mulia, Nabi bersabda, sesungguhnya timbalan amal yang paling utama yang memberatkan timbangan mizan tu adalah akhlak yang mulia. Subhanallah. Pemberat utama mizan tu adalah akhlak yang mulia. Yang kedua, hadis Nabi ada bersabda, sesungguhnya orang yang paling dekat dengan aku di mahsyar kelak, di padang mahsyar paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang berakhlak mulia. Subhanallah. Jadi bila kita faham tentang hadis ni, kita akan rasa tenang, ibu-ibu sekalian. Sebab untuk jadi dekat dengan Rasulullah, bukan dengan ilmu yang tinggi, bukan dengan harta yang banyak untuk disedekahkan, bukan dengan sekian-sekian jalannya, dengan zikir yang tanpa henti, dengan Al-Quran yang begitu banyak, dengan hafaz, benda-benda yang kita nampak sukar, yang kita nampak, oh inilah golongan-golongan yang dekat dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah memberi jalan yang mudah untuk kita, iaitu dengan memiliki akhlak yang mulia. Subhanallah. Allahu Akbar. Sebab itu adab lebih utama daripada ilmu itu sendiri. Orang yang beradab awal-awal lagi dia dah dapat ilmu. Sebab itu tak ramai orang mampu memiliki akhlak yang mulia. Nanti kita tengoklah lepas habis kuliah ni, dah mula bertolak, dah mula sekian, dah mula marah-marah. Kan dah cakap jangan cium. Ha, contoh. Ha, terasa tu kat seluar belakang tu. Kan, Kak Sarwah kan kata jangan cium. Lepas tu ada juga nanti yang tercium juga kan. Betul. Lepas tu ada pula yang hilang marah. Kan dah cakap, dia terus sound direct kecil hati orang tu kan. Kadang tu dia tak perasan, dia dah salam tu dah terbiasa dia buat. Jadi di situ Allah uji dah akhlak tu. Betul kan? Lepas tu ni tengah duduk ramai-ramai ni kan ada orang main handset tu kan. Ha, ingat tak nampak ke kat atas ni? Dia nampak. Jadi orang sebelah tu kan mulalah rasa, ish, main handset tak ada adab. Bila dia terlintas macam tu, dia sedang tak beradab. Dia bersangka buruk dengan orang tu. Kok ada urgent orang tu dah balas mesej tu? Mungkin dia sedang tulis ilmu melalui mesej tu. Betul kan? Kita sentiasa diuji dengan adab, dengan akhlak ni. Ha. Sebab itu berusaha sedaya upaya untuk bersangka baik dalam keadaan situasi apa pun. Sangat susah. Ada orang kita duduk follow dia belakang ni, nak balik lepas ni kan, follow belakang ni, mula tengah zikir, subhanallah, 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 subhanallah. Tiba-tiba orang depan masuk tanpa bagi signal, subhanallah. Terus. Masuk dah keadaan marah. Kalau kita nak bahasa kebaik, pernah tak kita duduk leka bawa kereta, tak sedar lorong dah masuk? Pernah tak?
Maksudnya kita leka duk mikir masalah, tiba-tiba tak perasan lorong patut masuk, kita dah masuk, kita pun terus masuk. Dan masa sama, ya Allah maaf, maaf. Orang tu tak dengar, betul kan? Nak cakap kita pernah berada dalam keadaan tu, bersangka baik orang tu mungkin tak perasan lorong tu nak kena masuk. Sama, kami ni pergi mana-mana selalu waste. Kan jemputan ceramah, kadang-kadang waste tu nampak cincang, rupanya lorong ni dah. Jadi terus masuk, dalam masa yang sama, minta maaf, orang tu tak tahu. Betul kan? Tapi kita mengharapkan selagi mana kita sentiasa bersangka baik dengan orang, maka begitu juga orang akan bersangka baik dengan kita. Maksudnya kekal memiliki akhlak yang baik walaupun dalam kereta seorang-seorang. Tak ada orang tengok. Tapi kalau dalam kereta tu ada orang lain, orang pula orang yang kita hormat, mungkin masa tu, astaghfirullah, tak apa, dia mungkin tersilap tu. Tapi kalau duduk seorang-seorang, ha, geram betul orang macam tu. Ha, tak ada signal, tak reti nak bagi ke. Sebab seorang-seorang. Sebab itu ilmu tasawuf, ilmu sufi ni, iaitu orang yang mampu berakhlak baik dalam keadaan dia seorang diri. Dalam rumah yang sunyi sepi, dalam keadaan yang dahaga, pergilah berlari-lari kita minum air, kita pun mampu lagi bismillahirrahmanirrahim, lepas tu duduk. Ha. Tapi dalam keadaan tu kadang-kadang lupa dah semua tu. Astaghfirullah je ujung. Sebab dahaga sangat. Kalau ada cucu kat rumah, dengar cucu berlari, masa tu kat duduk. Sebab tak nak cucu nampak. Sebab banyak kita jaga akhlak bukan kerana nak jaga akhlak kita dengan Allah, tapi dengan manusia. Ni makan jap lagi, kalau ada makan, ada makan ke? Tak ada. Saja je sebut tu, memang tak perlu pun ada makan tu. Tapi Rasulullah pun ada ketikanya, bila ada kuliah, ada majlis ilmu, ada makan-makan dulu, bergantung. Bukannya kata tak boleh buat makan-makan, ada makan, subhanallah. Bukan suruh buat makan ni ya. Maksudnya, Masya Allah, tak payah sebulan saya makan. Okay. Kita pergi seterusnya. Jadi insya Allah, saya nak baca satu, benarlah kata-kata Ash-Shibli, seorang ulama sufi juga, law zuktum halawatal wuslah la'araftum mararatal qati'ah, yang bermaksud sekiranya kamu mula merasakan manisnya berhubung dengan Allah, hasil makrifahmu kepadanya, nescaya kamu akan merasa pahit apabila berpisah dengannya. Sekiranya kamu mula merasa manisnya berhubung dengan Allah, kamu akan mula rasa pahit bila berpisah dengan Allah. Subhanallah. Maksudnya bila kita lupa Allah, bila kita tak zikir, rasa gelisah, gelisah. Sampai ke tak tahap ni? InsyaAllah. Nak sampai tahap ni, mesti kena melalui jalan istiqamah. Contoh kita dah sampai tahap istiqamah, zikir selawat 1,000 kali sehari, istighfar 1,000 kali sehari. Ada hari kita terlepas, rasa gelisah, gelisah, rasa berhutang, jadi hari kedua kita akan kodok buat 2,000. Faham ya? Jadi sebab itu jalan nak melalui halawatul iman, kemanisan iman ni, mesti ditempuh dengan jalan istiqamah. Sebab bila kita istiqamah, kita akan rasa letih dengan istiqamah. Sebab nak habiskan 1,000 tu letih, betul kan? Astagfirullah, astagfirullah. Rasa macam dah lama, baru 200 lebih. Tapi kalau kita tak kejar 1,000 yang kita letak tu, kita akan berhenti masa tu. Sedangkan masa letih itulah dosa kita sedang dikikis, dikikis, dikikis. Ramai orang berhenti bila letih. Sebab itu ada kalam ahli sufi menyebutkan, apabila orang tu sakit ataupun penat, lalu dia berhenti untuk beribadah, ketika itu dia pun teringat tidak ada orang boleh menggantikan diri dia untuk amal solehnya. Faham tak? Tak ada orang boleh ganti. Penat dah boleh sambung tak? Tak ada orang boleh gantikan tempat kita untuk mengumpul pahala amal soleh. Maka bila kita ingat macam tu, maka segera kita walaupun sakit terus zikir, sebab tak ada orang boleh ambil tempat kita untuk sambung untuk amal soleh kita. Sebab itu kadang-kadang bila kita sedang sakit, contoh sakit demam, tiba-tiba tengok telefon kan, kawan kita yang sihat-sihat tak tahu meninggal. Kebah demam kita tu. Betul kan? Ya Allah, subhanallah, tak sakit apa-apa. Sebab itu kematian itu adalah satu muhasabah, tazkirah, peringatan yang terbaik. Subhanallah, Allahu Akbar. Boleh lagi tak ni? Boleh insyaAllah. Tak lama dah 15 minit lagi nak habis. Jadi yang rasa penat, rasa ngantuk, rasa macam letih dan sebagainya, itu normal. Sebab kita dalam proses mujahadah. Tapi kalau kita hadir majlis-majlis yang suka-suka, happy-happy, memang kurang penat. Sebab apa? Nafsu kita tidak ditekan. Faham tak? Nafsu kita dilayan. Memang seronok. Tapi bila ditekan, kita sampaikan benda yang henyak hati kita, henyak nafsu kita, kita rasa penat, kita rasa pedih, kita rasa sedih dan sebagainya. Subhanallah, tu yang kuyu dah tu kan?
Itu tanda jiwa yang tenang. Okey, subhanallah. Pendidikan dan tasawuf. Firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitanir rajim. Saya terus baca maksud dia, surah Yusuf ayat 53, dan tiadalah aku berani. Dan tiadalah aku berani membersihkan diriku. Sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Yusuf ayat 53 menyebutkan tentang bagaimana proses manusia itu membersihkan diri. Kerana nak bersihkan diri, lawannya adalah nafsu. Subhanallah. Okey, mari kita layan nafsu kita sekejap. Baiklah, saya nak tanya pada jemaah sekalian. Kalau rumah, kita nak rumah macam mana? Selesa lagi? Cantik lagi? Kalau ada orang nak bagi rumah dekat kita. Okey, puan, saya nak niat nak bagi rumah kat puan. Saya developer ni. Ada dua buah rumah ni. Puan pilihlah yang mana. Umur puan ni dah 67 dah. Dekat 70. Gigi pun dah tak ada. Ha, pagar pun dah runtuh. Ha. Okey, umur dekat 70. Tapi developer ni nak bagi rumah kan. Satu rumah teres, makcik. Ha, rumah teres satu tingkat. Ada satu lagi rumah banglo tiga tingkat. Ada lift sekali. Makcik nak yang mana? Ha? Nak yang mana? Ya Allah, padahal dah tak larang nak berjalan dah tu umur 70. Gigi pun tak ada dah kan, cakap pun dah sengau. Ha, nak yang tu juga sebab ada lift tu kan. Ha, jadi nak main lift tu lah, naik turun, naik turun. Nak kata, ya Allah, nafsu ni tak kira muda ke, tua ke, walaupun rasa dah tak larang macam mana, bila diberi pilihan tu tetap nak pilih. Okey makcik, makcik dah pilih rumah tu. Okey tak apa, jangan risau, nanti kunci kita bagi. Kereta pun saya ada banyak kereta nak bagi kat makcik juga, padahal tak ada lesen tu. Ha. Ada crunch, ada mes. Cik nak yang mana? Kancil dengan Mercedes. Ha, crunch. Agak-agak nak pilih yang mana? Mes. Walaupun boleh dudukkan keluar, dudukkan keluar. Rasa lain tu kata kan. Boleh bagi kat anak. Nak kata bila tua macam mana pun nafsu, ya Allah. Lepas tu, cik, saya ni ada handbag banyak. Ada LV, ada Bijan. Bijan tu. Ha, Bijan. Lepas tu ada juga beg ni. Beg yang ni tak ori ni, ha. Acik nak yang mana? Nak yang mana? Ha, yang harga RM10,000 tu lah. Padahal tak pergi ke mana-mana dah makcik ni. Kita lah makcik tu. Jangan tanda orang sebelah pula. Kita, Masya Allah. Lepas tu ada pula dia tawarkan, makcik, saya nak bawa makcik pergi jalan ni. Makcik nak pergi mana? Nak pergi Seremban ke? Nak pergi Turki? Ha, padahal lutut dah bergetar dah tu. Semayam pun dah tak kerusi. Nak pergi Turki, nak pergi jauh. Semua tu nafsu kita nak bagi tahu kan? Nafsu, subhanallah. Okey, kita ni kan kalau boleh nak suami macam mana? Handsome. Nak sadar, tapi masalah sadar bukan kat sini, kat perut. Kan? Nak suami romantik, nak suami penyayang, nak suami sekian-sekian, gini-gini. Nak anak cucu, itu nafsu kita kan? Subhanallah. Kalaupun kita diberi semua tu, kita tetap takkan puas. Percayalah. Siapa yang mengikut semua kehendak nafsu, dia usaha. Lalu dia dapat, nafsu dia semakin membesar. Dia usaha lagi, akhirnya dapat. Makin membesar, makin membesar. Na'udzubillah, itulah sifat nafsu. Tetapi orang yang paling bahagia, di tengahnya ada iman. Iman. Memang nak suami macam ni, ha? Tapi dapat suami terbalik. Nak suami romantik, bagi hadiah masa hari lahir, dapat suami langsung tak ingat hari lahir. Saya kena harap dapat ni. Tetapi sebab ada iman, alhamdulillah syukur, syukurnya aku ada suami. Ada orang sampai meninggal tak dikunyakan suami, tak nikah sampai meninggal. Masya Allah. Bila ada iman, memang nak seronok tengok rumah besar. Tapi sampai meninggal, rumah dia kecil tu je lah. Tapi sebab ada iman, dia jadi orang yang bahagia. Sampai ketua, sampai bila-bila lah dia naik kanj, yang nak tercabut dah tayar tu kan. Tapi bila dia tengok kereta besar, memang dia seronok. Ya Allah bang, tak ada rezeki, tak apa, kita redha. Allah ganti kenderaan yang hebat di syurga. Kita tak dapat rumah yang besar di dunia, Allah ganti dengan istana yang besar di syurga. Jadi bila ada iman, semua melengkapkan segala kekurangan. Tapi bila tak ada iman, tak yakin dengan janji Allah, orang yang sabar tak dapat kunyian Allah di dunia, Allah akan gantikan di akhirat. Dapat rumah besar macam mana? Belum bahagia.
Sebab dia nak lagi rumah dua, tiga yang besar lagi. Kereta dah canggih apa semua, tak ada iman, tak ada syukur, dialah miskin yang sebenar. Na'udzubillah min zalik. Bukan saya kata tak boleh ada kereta banyak, ada rumah besar dan sebagainya. Tetapi jadilah orang yang memiliki dunia ini dengan keimanan. Akhirnya dia pun bagilah sebuah kepada Ustazah Asma kereta tu. Ha, banyak kan kereta ni. Ustazah ambil ni contoh saja. Ha, kotlah menjadi kan. Subhanallah, tinggal lagi 10 minit. Kita buka soalan lah. Kau ada yang nak tanya? Tuan Haji ada nak tanya ke? Tengok dah lain macam tu lah ni. Ada siapa nak tanya soalan? Okey. Allah, Hajah rupanya. Okey, Hajah. Ya. Yeah. Okey. Okey. Subhanallah. Okey, soalan memang apa di soalan lari daripada tajuk. Tanya pasal logo halal tentang tepung. Jadi boleh cek hati masing-masing, ada tak yang terlintas? Aduh, aku tanya soalan tu. Faham tak? Tiba Hajah ni tanya soalan, ingat pasal hati, pasal penyucian hati, pasal muhasabah. Kan banyak-banyak kat sejam, sejam setengah ceramah tanya soalan tepung. Ha. Jadi hati ni kalau ada masalah, soalan tak logik, malu, apa ni, Koreah USJ je tanya soalan tepung. Masya Allah puan, Masya Allah, soalan tu sangat baik, sangat baik. Ha. Sebab apa? Nabi pernah bersabda, Nabi kata, sesungguhnya akan tiba suatu saat di kalangan umatku mereka makan pelbagai jenis makanan dan mereka minum pelbagai jenis minuman. Itulah di kalangan seburuk-buruk umatku. Kitalah zaman sekarang. Cuba senarai berapa jenis air. Beratus air. Makanan, goreng pisang saja macam-macam jenis goreng pisang. Nasi macam-macam jenis. Dan kita makan semua tolak batu dengan kayu je. Betul tak? Makhluk terbang kita makan, makhluk bawah tanah kita makan, makhluk dalam air kita makan, semua kita makan. Lagi pelik rare tu lagi kita makan. Ha. Okey, semua nak cuba, semua nak fikir inovasi, benda yang berbeza, benda baru, lepas tu jadi viral dan sebagainya. Siap pula orang yang berniaga. Bukan saya kata ni kan, cheese tak cheese terpulang. Tapi kita ni memang kena jaga makanan sebab badan kita adalah amanah. Nabi bersabda, "Kullu lahmin nabatin min haram fannaru aula bi." Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka nerakalah yang lebih utama baginya. Jadi soalan Hajah bertanya pasal tepung tu, boleh ke beli mana-mana tepung walaupun tak ada logo halal? Jawapannya, boleh ke tak? Nak jawab pun sebab salah kan. Kalau tepung tu dibuat sendiri oleh orang yang kita kenal, oh, kawan kita, orang yang baik yang kita yakin tak ada logo halal, maka kita tahu proses dia apa, maka bolehlah beli. Ada ke orang buat tepung? Subhanallah, biasa kita beli pada kilang, betul kan? Jadi sekarang ni boleh tak kita kan, kita nak guna tepung ni sebab tepung ni memang jadilah, memang sedap lah kita buat kek, memang lain daripada tepung ni, kurang sikit. Tapi tak ada logo halal. Kita pun tengok alamat kilang tu, kita pun pergi salam dekat guard tu. Assalamualaikum, kalau orang Islam lah. Saya nak masuk dalam kilang, nak tengok apa bahan yang digunakan untuk tepung ni. Lepas tu saya nak cek bersih tak cara dia buat. Agak-agak dibenarkan tak kita masuk? Tak ada, tunggulah kat luar pagar tu. Acik ni siapa? Tak ada, saya umat Islam yang rasa tanggungjawab. Saya jemaah Masjid Al-Falah. Bawalah jawatan apa pun, kalau tak ada autoriti untuk masuk ke kilang, memang tak dibenarkan. Kenapa saya sebut macam ni? Logo halal itu yang mengesahkannya adalah Badan Persijilan Halal. JAKIM yang jadi HQ-nya, Jabatan Agama Seluruh Malaysia, adalah semua selaras untuk dapat logo halal. Mereka ni bila nak pergi check, nak buat inspection, maka mereka ini tidak boleh dihalang nak buat pemantauan ke apa. Kalau dihalang oleh guard ataupun pengusaha, maka boleh panggil polis, mereka telah menghalang pejabat awam untuk menjalankan tugas. Ha. Jadi saya menjawab soalan ya. Jadi kenapa perlu ada logo halal? Sebab ada umat Islam lah yang melakukan fardu kifayah ini. Bukan wajib pada kita semua pergi pastikan ada logo halal ni. Bagi kedai makan, saya nak masuk dapur jap, nak tengok bahan ramuan apa semua.
Kita tak mampu nak buat begitu. Tetapi ada pihak mereka melakukan fardu kifayah, iaitu wakil-wakil umat Islam yang berada di agensi agama di bahagian pengurusan halal. Saya sebelum ni jawatan terakhir saya penolong pengarah bahagian halal Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Sebab itu banyak juga video saya berkaitan dengan isu halal ni. Ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, Halal Malaysia antara logo halal yang paling diyakini di dunia. Kenapa saya sebut di dunia? Sebab ia diuruskan oleh kerajaan sendiri, bukan badan-badan konsultan, syarikat. Sebab itu logo halal negara lain, kita boleh tengok ada beberapa logo. Kalau Thailand sendiri banyak logo. Kalau Australia, Singapura, Singapura wallahualam, saya tak ingat ada beberapa logo. Kemudian China, Jepun dan sebagainya, Korea. Mereka ada banyak logo sebab konsultan. Konsultan syarikat. Maksudnya bila syarikat ada unsur-unsur untuk dapatkan keuntungan. Faham tak? Jadi mungkinlah syarikat ni mudah sikit buat dengan dia. Syarikat ni payah, dia ketat sangat. Tapi bila kerajaan sendiri yang mengawalnya, maka ia tidak ada unsur keuntungan. Sebab itu yuran untuk dapatkan logo halal sangat murah. Paling tinggi pun dalam RM2,400. Saya tak tahulah sekarang kalau dah ni. RM2,400 ni untuk syarikat juta-juta ni, yang bilion ni. Kalau injasi kecil dalam RM200 saja setahun. Tapi orang fitnah kata mahal sangat CJ halal ni. Yang jadi wujud keadaan kata mahal sangat CJ halal ni bila dia upah konsultan orang tengah untuk mahu CJ halal. Orang tengah ni yang letak charge yang mahal. Bukan saya nak matikan pekerja yang buat konsultan ni, tak. Tak apa kalian buat memudahkan orang nak mahu CJ halal, tapi jangan charge terlalu mahal sampai timbul fitnah seolahnya JAKIM atau Jabatan Agama yang meletakkan fees tu. Dia kata ini yuran yang diletakkan, orang ni tak tahu apa-apa bayar. Datang ke Jabatan Agama, saya dulu selalu juga berhadapan ustazah, saya dah bayar RM5,000 tak dapat pun. RM5,000? Kenapa bayar RM5,000? Pakcik buat apa? Buat kepek, buat itu, buat ni. Ya Allah, pakcik bayar ke siapa? Ada orang tu kata dia lah yang urutkan CJ halal kalau nak. Lepas tu dia dah hilang, dia dah lesap. Jadi kalau orang yang tak faham, orang ingat Jabatan Agama. Sebab orang tu guna nama Jabatan Agama, ini yuran kena bayar dan sebagainya. Jadi berhati-hati, masyarakat kita perlu didedahkan. Ramai mana orang bila datang, kita pun tolong, kita kata isi ni, isi ni, ni. Bahan ramuan makcik guna berapa untuk kepek? Ada 5 je bahan ramuan. 5 senang je dapat. Makcik buat kepek kat mana? Kat dapur rumah je. Makcik ada ruang tak tepi rumah? Ada. Buat satu bangsal kecil, buat asing daripada rumah. Dia tak boleh dalam rumah. Jadi dia pun buatlah kos murah apa semua. Kita pun pergi cek, bersih apa semua. Dia pun dapat kebenaran untuk bina tu. Terus dapat logo halal, boleh masuk dalam pasar raya sebab ada logo halal. Boleh ekspor luar negara. Sebab apa? Logo halal bukan saja menyatakan produk itu halal, tetapi ia juga memberi persepsi produk ini thayyibah, baik, produk ini bersih. Sebab logo halal bukan bahan ramuan saja, ibu-ibu sekalian. Saya pernah kerja bahagian halal, kalaulah hotel tu minta logo halal, kalau ada 300 menu, kadang-kadang melibatkan 1,000 lebih bahan ramuan, bayangkan kita kena cek satu-satu setiap bahan ramuan, mesti ada CJ halal, kemudian pergi pula ke hotel tu, pergi tengok betul tak, kalau 5 sos ini digunakan, betul tak 5 sos ini wujud di store dia. Sangat detail. Siapa yang nak buat kerja ni? Mereka yang diberi amanah. Sebab itu bila kita ada logo halal, yakinlah dengan logo halal tersebut. Kalaulah mereka tipu kita, lepas-lepas logo halal mereka pun tak guna, kita tak berdosa lagi, kita tak menanggung dosa lagi, tapi mereka lah yang menanggung dosanya. Subhanallah. Okay. Jadi faham sikit ya, pasal kedudukan logo halal Malaysia, mereka itu menjalankan fardu kifayah untuk kita supaya umat Islam hari ini boleh menjaga makanan. Saya tengok banyak restoran baru, terutamanya Korea ataupun Jepun. Saya bukan nak jatuhkan perniagaan-perniagaan mereka, tidak. Tapi orang muda kita tengok anak kita suka sangat cuba benda rare ni walaupun tak ada logo halal, sedangkan bahan ramuan mereka sangat diragui untuk dapatkan texture rasa macam tu. Kadang mereka tak boleh lari daripada menggunakan wine. Maksudnya bila masak guna arak, letak sikit, jadi makanan tu dah jadi najis. Ada orang tanya, ustazah, kalau dia orang letak sikit je, takkan tak boleh juga? Sikit je letak, tak mabuk pun. Okey. Ni kan kalau dia letak wine sikit, satu titik je, saya minum, mabuk tak? Memanglah tak mabuk. Tapi arak itu najis. Bayangkan kalau letak satu titik saja air kencing. Nak minum tak? Ui, geli ustazah. Sebab najis. Sama juga arak. Arak itu najis walaupun satu titik. Tak boleh. Sebab najis dia jadi air itu air yang bernajis. Subhanallah. Allahu Akbar. Terima kasih Ajahir atas soalan yang bertanya. Okey, sekarang dah pukul 12. Mungkin satu soalan lagi. Last.
saya nampak tu yang dah mula bergerak tu kan, yang mula bunyi-bunyi tu. Saya faham ada nak ambil anak kan sekolah, anak keluar pukul 12, pukul 1 ya. Ada yang nak ambil suami. Okey. Kalau tak, saya ada nak baca satu mutiara. Saya baca teruslah ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Bagi saya masa untuk pilih sekejap. Ya. Boleh satu soalan? Okey, soalan tentang perfume sebab ada alkohol kan? Sebab ada alkohol. Baiklah, dalam arak ada alkohol. Dalam arak confirm alkohol, tapi bukan semua alkohol adalah arak. Kena faham ya? Jangan kita bila tengok saja benda-benda yang ada alkohol tu kita kata benda ni najis. Sebab ada jumlah tertentu alkohol industri ni, ada dia punya skala dia, tak siap saya wallahualam, contohnya 0.04 persen ada alkohol dalam tu, maka boleh dibawa solat. Ataupun 0.5 ke wallahualam, saya lupa. Jadi sekiranya jumlah alkohol tersebut itu di bawah tersebut, maksudnya tak lebih daripada tu, maka sah bawa solat. Tapi kalau lebih, dia dah jadi syubhah. Bukan setakat syubhah, maksudnya diragui lah untuk bawa solat. Tak tahu, tak tulis jumlah alkohol. Jadi dah syubhah. Maka kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat katsirun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang bermaksud hadis Nabi ni, di antara yang halal dengan yang haram, antara keduanya ada banyak benda yang syubhah diragui. Jadi Nabi sebut yang ramai di kalangan kamu tidak mengetahui. Lalu Nabi sebut famani taqa syubhah, barang siapa yang takut meninggalkan benda yang syubhah, maka mereka ini takut kepada Allah. Mereka ni selamat daripada neraka Allah. Dan ada hadis Nabi yang lain, Nabi sebut da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang kamu ragui kepada apa yang tidak diragui. Kita pun tengok, ih tak ertilah nak baca pasal alkohol ni berapa, ini sebenarnya lepas tak ni, ke tak ni. Tu kan dah ragu-ragu. Maka tinggalkan, belilah perfume yang memang ada logo halal. Sekarang perfume dia tak logo halal. Ada, dah banyak pilihan yang ada logo halal. Maka itu lebih diyakini. Tapi ada orang cari pasal, Ustazah boleh percaya ke logo halal ni? Tak nak percaya sudah. Hidup dah susah, nak cari susah lagi. Jadi percaya saja, kalau mereka menipu maka kita tak berdosa lagi. Subhanallah. Allahu akbar. Terima kasih ya atas soalan yang diberikan. Okey, baiklah. Sebagai penutupnya kita baca satu Allahu akbar. Satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya nak bacakan matannya supaya kita dapat pahala kerana membaca matan hadis ini. Kedua, kita dapat pahala mendengar matan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab di kalangan kita biasanya kalau baca Al-Quran kita baca dan jarang baca terjemahan. Tapi kalau hadis pula tak baca matan hadis, hanya baca terjemahan. Nampak tak terbalik tu? Kalau Al-Quran kita baca banyak-banyak satu juz sehari tapi jarang baca terjemahan. Hadis pula terbalik, baca terjemahan saja tak baca hadis tersebut. Jadi cubalah kita usaha bila kita baca, baca juga walaupun seorang-seorang, ambil barakah baca wahyu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Idris al-Khawla la'anni an Abi Zarin an Abi Idris al-Khawlani an Abi Zarin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halal wala ida'atil mal walakinna az-zahadata fid dunya alla takuna bima fi yadayka aw saqa mimma fi yadayillah wa an takuna fi sawabil musibah idza anta usibta biha arghaba fiha law annaha ubqiyat lak. Yang bermaksud zuhud terhadap dunia itu bukanlah mengharamkan yang halal dan mensia-siakan harta. Maksudnya zuhud tu bukan mengharamkan yang halal. Maksudnya dia sebenarnya, contohnya dia mengharamkan guna kereta sebab nak zuhud ni. Dia padahal harus halal guna kereta, tapi dia nak zuhud, dia jalan kaki ke mana-mana. Bukan begitu maksud zuhud.
Maksudnya dia mampu beli rumah sekian-sekian tapi duduk kat pondok. Ha, bukan itu maksudnya zuhud, bukan mengharamkan yang harus bagi dirinya. Okey. Tetapi zuhud terhadap dunia ialah kamu lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tanganmu, dan pahala musibah yang menimpamu membuatkan kamu lebih suka seandainya ia terus menimpamu. Subhanallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dalam hadis ini, pertama Nabi sebut apa itu zuhud. Zuhud itu bukan mengharamkan apa yang halal bagimu. Ha, bukannya menolak apa-apa yang mampu kamu nikmati di dunia ini dalam keadaan halal diharuskan. Yang kedua Nabi sebut zuhud terhadap dunia itu lebih kamu yakin apa yang ada di sisi Allah berbanding apa yang ada di sisimu. Ada orang tanya semalam soalan ustazah, saya kerja sekian-sekian tapi kerja saya itu syubhah, maka bolehkah saya teruskan kerja sebab ia sangat memerlukan? Jawapannya adalah sekiranya dia lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah, dia akan meninggalkan pekerjaan itu, yakinlah Allah akan berikan rezeki daripada sumber yang halal. Bukan senang nak buat ni. Maka apabila ada Allah, ketikanya Allah tarik suatu nikmat daripada diri kita. Contoh nikmat mata ni, Allahu Akbar. Nikmat mata ni sangat mahal, betul kan? Kalau hari ni ada orang nak bagi 1 juta nak ambil sebelah mata, sanggup tak beri? Acik, naklah sebelah mata acik tu, ha? Saya bayar 1 juta, tak nak. 2 juta, tak nak. 20 juta pun tak nak. Baru kita rasa betapa mahalnya nilai mata yang sama ni, kita tak syukuri sangat pun. Jadi apabila Allah uji contohnya, tarik nikmat mata, tapi masih lagi boleh bersyukur kepada Allah sebab yakin apa yang ada di sisi Allah. Dengan apa nikmat yang ada dengan kita ni, Allah tarik, Allah akan gantikan penglihatan yang benar di akhirat kelak untuk melihat syurga Allah. Contohnya begitulah. Kemudian yang ketiga Nabi sebutkan di sini, dan pahala musibah yang menimpamu itu membuatkan kamu lebih suka seandainya ia terus menimpamu. Maksudnya sampai tahap ini maksud zuhud, bila ditimpa musibah pun kita dalam keadaan sangat bahagia menerima musibah tersebut. Dalam tempoh kita diuji oleh Allah, kita rasa lama mana diuji? Sehari, 2 hari, 3 hari. Kita pun teringat hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, sesungguhnya seorang hamba itu apabila diuji dengan kesakitan, ujian sakit, lalu ia sabar, maka dia akan berjalan di atas muka bumi Allah tanpa dosa, dosa kesilapan. Tapi sebab tak nampak kan, masa sakit tu mengeluh. Tak apa, itu signal kena berhenti. Macam tu. Kesimpulannya, kalau kita ni ada keimanan, kita sampai boleh nampak bila sakit tu soalannya gugur dosa. Kalau nampaklah tengah sakit tu, dosa gugur-gugur daripada kita muka hitam tu sebab dosa tu. Sebab muka kita ni pakai bedak nampak cerah kan. Kalaulah bila buat dosa tiba-tiba ada titik hitam, titik hitam, titik hitam. Keluar tak rumah? Tak keluar. Duduk dalam rumah tak nak keluar ni. Ui, malunya sebab nampak hitam dekat muka sebab dosa ni. Dosa pun sorang-sorang kat rumah tu masa tengok Facebook. Dia ni nak menunjuk ni, ambil gambar nak tunjuk keto ni. Dah mengata orang sangka buruk. Betul kan? Contoh. Jadi dosa kita buat, kalaulah ada pada wajah kita, kita tak akan keluar. Kita akan malu sangat. Seandainya lah dengan sakit tu, maka gugurlah satu-satu. Kita akan, pasu dah hilang sakit tapi tak habis lagi. Mungkin kita akan minta, ya Allah sikit lagi ya Allah. Soalannya begitulah, tapi kita tak sampai tahap itu sebab benda tu alam ghaib. Tak nampak dosa tu gugur. Tapi orang yang memahami hakikat dan beriman dengan hadis Nabi, orang yang diuji dengan sakit lalu dia sabar, dia akan berjalan di atas muka bumi Allah tanpa dosa kesilapan. Allahu Akbar, Subhanallah. Mudah-mudahan perkongsian pada hari ini dapat manfaat. Saya mohon maaf salah dan silap. Sudah tentu ada salah silap saya dalam menyampaikan ilmu. Saya mohon ditegur dan dinasihat dengan baik. Ha. Kan ceramah saya kan macam merata-rata kan? Ni yang buat rakaman ni tak tahulah keluar kat mana ni. Kadang memang saya takut. Sebab apa? Saya bersedia untuk terima untuk dirakam kemudian diviralkan. Dan saya tak tahu pun sebenarnya siapa yang buat pendek-pendek semua tu. Kadang-kadang jadi fitnah pada saya. Sebab orang suka ambil pendek yang kontroversi, lepas tu buat tajuk kontroversi. Faham tak? Lepas tu saya kena kecam berjemaah di bawah tu. Lepas tu masuk pula inbox, marah, maki amun saya. Itu antara ujian yang saya perlu tempuh. Tapi mengenangkan kebaikan yang nak dikongsi untuk lebih ramai orang, saya bersedia untuk ditegur dan dinasihat dengan baik. Berhikmahlah. Setengah orang tu dia tahu maki amun marah-marah saja. Ha. Jadi dan saya mengharapkan mereka yang buat, maksudnya membantu kerja dakwah, buat walaupun tak diupah sebagainya, niat kerana Allah, tolong jaga, buatlah tajuk tu dengan tajuk yang baik.
Sebab kadang sebab tajuk tu orang tak dengar lagi ceramah, orang dah marah dah kat bawah. Jadi dan tolonglah kalau nak cut, janganlah cut tempat yang kontroversi saja. Sedangkan sebenarnya dia daripada awal selepas tu pun ada ni juga. Ha, jadi insya-Allah sebab apa saya merisikokan diri saya untuk dikecam, untuk dimarah, untuk dimaki amun. Faham ya? Sebab kalau saya nak jaga diri saya, saya tak nak rakam ni. Bila tak rakam kurang risiko dibenci tu. Tapi bila saya rakam, saya fikir macam ni je. Sebab saya jumpa ramai orang yang jumpa ustazah, saya jaga anak, saya tak boleh keluar, saya boleh belajar banyak perkara melalui live ustazah. Jadi terus buat macam tu, suami pun selalu ingatkan supaya buatlah kerana Allah, biarlah bila dikecam, Allah sedang membersihkan hati kita kan. Hati kita kotor. Jadi terima kasih pada semua. Saya tahu saya banyak buat salah dalam menyampaikan. Kadang baca hadis Nabi yang tak tepat, baca hadis Nabi yang dhaif dan sebagainya. Tapi saya sentiasa belajar. Saya bukan mengajar. Alhamdulillah. Terima kasih pada muslimat. Saya sayang muslimat sekalian dan muslimin juga kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di sini kita ditemukan oleh Allah Ya Jami' yang Maha mengumpulkan. Allah Ya Jami' akan mengumpulkan kita kembali di syurganya. Amin Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.